Mirsa, 180.000 dosis vaksin COVID-19 di Jawa Barat hampir kadaluarsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan selain akan difokuskan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, pihaknya pun akan memberikan berbagai booster, tapi hanya untuk tenaga kesehatan dan TNI Polri. Rp180.000 dosis vaksin COVID-19 di Jawa Barat hampir kadaluarsa. Sebagian diantaranya merupakan vaksin merek Pfizer dan AstraZeneca. Karenanya selain memfokuskan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun yang menggunakan Sinovac, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan memberikan vaksin yang hampir kadaluarsa tersebut untuk booster. Tapi hanya tenaga kesehatan dan TNI serta Polri yang akan mendapatkannya, bukan kepala daerah ataupun aparat pemerintahan lainnya. Kita di semua mayoritas di provinsi itu ada yang mau kadaluarsa, rata-rata AstraZeneca dan Pfizer. Nah, Jawa Barat tidak sebanyak provinsi-provinsi di Jawa, kita hanya 180.000, yang lain ada 400.000, ada yang berapa. Nah, keputusannya adalah sambil mempercepat kepada yang usia 6-11 sebagai objek baru, jika terlalu mepet kita akan berikan sebagai booster, tapi boosternya hanya kepada tenaga kesehatan dan TNI Polri. Itu kebijakan di Jawa Barat sebagai benteng tambahan kepada mereka yang memang bertugas mencegah si COVID di garda terdepan. Gubernur Jawa Barat pun memastikan saat ini vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Jawa Barat sudah mencapai 77%, melebihi target sebelumnya. Budi Hartati, Bandung TV.